Allah turunkan keberkahan di dalamnya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah fi ayyami dahrikum nafarat fata'arradu laha. Bukankah di dalam hari-hari kalian Allah turunkan hujan rahmat, nafahat, pemberian dan karunia dari Allah, maka raihlah nafahat tersebut. Berkat kita hadir hal seorang ulama besar di zamannya yang sampai saat ini tidak tertandingi di dalam ilmu di dalam Indonesia ini, memiliki berbagai cabang hingga ribuan bahkan 1.500 lebih cabang dari Al-Khairat yang mengalir terus kebaktian kepada Habibana Idrus bin Saleh bin Alwi bin Segaf Ibn Muhammad bin Idrus bin Zalim bin Hudayn bin Abdullah bin Qutb bin Qutb bin Qutb ila Sayyidil Qutb Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Keberkahan diturunkan Allah. Ya Rabb, kau yang mengumpulkan kami, tak dapat mulut ini berbicara jika kau tak mengizinkan, takkan bergerak kaki kami jika kau tidak menghendaki, karena kekuatan hanya milikmu ya. Berkahi ya, karena kami yakin kau zat yang maha melihat. Tiada kami berkumpul di tempat ini abnaul khairat dan keturunan daripada Habib Idrus, karena kami mencintai sosok beliau. Berikan kami keberkahan, berikan kami apa yang kau berikan kepada beliau, daripada ilmu yang bermanfaat, daripada keikhlasan yang luar biasa yang tak akan mampu setan menggodanya, karena termasuk kelompok orang al-muhlati, bukan lagi muhlisi, dan sudah menjadi kepribadian dalam dirinya para muhlati yang iblis tidak mampu. Iblis mampu menggoda semuanya kecuali mereka yang muhlati, mereka yang kesehariannya sudah ikhlas. Kalau muhlis baru watak, baru hari ini mungkin ikhlas, besok mungkin tidak ikhlas. Mana diri kita dibanding Sayyidan Habib Al-Rama Yudhus bin Salim Al-Jufri yang rela berkorban jalan dengan gerobak dan sebagainya hanya untuk menciarkan agama Allah. Tidak dijemput kita tidak datang ke pengajian, tidak dibayar kita tidak mau datang ke dalam tempat mati. Apa ini yang diajarkan? Apakah ini ilmu yang akan memberikan manfaat kepada umat? Tadi Tersami sudah mengatakan, jadilah abnaul khairat yang saling membantu di dalam dakwah, yang saling menjalin uhuwah, yang saling menjalin silaturahmi dengan menghormati yang lebih tua, dengan menghargai yang lebih alim, dengan menghormati yang lebih pantas, dengan menghargai yang lebih kecil. Bukan menjadi Nabi Muhammad mengajarkan Islamina menunjukkan kebiran Allah dan hamba. Bukan dari kelompokku, kata Nabi Muhammad. Siapa yang tidak menghargai yang lebih tua dan tidak menghargai yang lebih muda? Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah kelak bersama Sayyid Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang Al-Fakir, juga bersambung sangat keilmuan karena beliau merupakan murid kesayangan daripada Sultan Al-Ulama Al-Habib Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar Al-Syatiri, seorang ulama besar dari Tarim, dari kota Ribat Tarim. Dan beliau mendapatkan kedudukan yang luar biasa di mata para guru-gurunya. Tadi sudah disebutkan dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hotim Al-Habdi yang mauridnya tadi malam kita bacakan. Dan yakinilah, ketika kita berhubungan dengan Allah, jauhkan hubungan kita dengan manusia, hadapkan diri kita hanya semata-mata di hadapan Allah. Lepaskan ego diri, jangan merasa diri yang paling benar, jangan merasa diri yang paling hebat. Jika ada kelebihan yang Allah berikan di tengah-tengah kita saat ini, wallahi hanya amanat yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan lain kecuali hanya amanat yang Allah beri. Jika ada ilmu, jika ada kelebihan, jika ada pangkat dan jabatan, kita dilahir dari dalam keadaan suami dan keletakan masuk dalam yang kuat bertengkar. Dan tinggi tidak membawa apa pun. Jika tak ada amanat yang mampu membantu, aku menjawab dengan alat ini di hadapan.
Di dalam mulut tak lagi mampu berbicara, di dalam hati tak lagi yang akan berkata kemana mereka merangkah. Maka saksikanlah bahwa perkumpulan ini Allah telah mengutus para malaikatnya karena Rasul yang bersabda melalui lisan Nabi Muhammad. Allah bersabda di dalam hadis kudsinya riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, tiada suatu perkumpulan yang memuliakan, mengagungkan nama Allah kecuali Allah mengampuni semua mereka yang hadir di tempat ini. Mari kita tetap berjaga, mungkin harus pikir kebetulan tinggal karena kebetulan teman dekat dengan hadis ini sehingga dapat yang dalam mereka berlombok mereka bukan terlalu baik. Apa Allah berfirman di dalam hadis suci, humul qaum la yatlu bihim jalisahum, mereka adalah perkumpulan yang tidak akan pernah merugi orang yang duduk bersama mereka. Orang yang pernah melihat tadi Ustaz Sofia melihat hari ini kita melihat wajahnya, kita melihat insyaallah hantarkan kita mendapatkan keberkahan daripada hidup Ustaz Al-Jufri agar kelak kita bersama-sama beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tiadalah al-fakir bangun dan berdiri tak berkata kecuali hanya ini mendapatkan keberkahan dan intisar rahmat dari sahib al-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Sayyid Ali bin Hussein bin Syekh Abu Bakar dan sangat menggebu-gebu dalam